Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi mengenai update daftar harga mobil Wuling Convero terbaru di bulan Maret tahun 2022, lengkap dengan diskon dan juga potongan PPNBM-nya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Pertama, kita mulai dari mobil Wuling Convero yang tipe paling standar, yaitu tipe double blower manual. Untuk mobil Wuling Convero yang tipe double blower manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022, harganya adalah Rp184.300.000. Harga ini masih dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp8.500.000, lalu ditambah dengan potongan diskon sebesar Rp2.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp173.800.000. Dari mobil Wuling Convero yang tipe double blower, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Wuling Convero S yang tipe C-Lux manual. Untuk mobil Wuling Convero S yang tipe C-Lux manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 harganya adalah Rp203.700.000. Harga ini masih dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp10.000.000, lalu ditambah dengan potongan diskon sebesar Rp5.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp188.700.000. Dari mobil Wuling Convero S yang tipe C-Lux, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Wuling Convero S yang tipe L-Lux. Untuk mobil Wuling Convero S yang tipe L-Lux manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022, harganya adalah Rp216.800.000. Harga ini masih dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp11.000.000, lalu ditambah dengan potongan diskon sebesar Rp5.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp200.800.000. Dari mobil Wuling Convero S yang tipe L-Lux, sekarang kita beralih ke mobil Wuling Convero S yang tipe L-Lux Plus. Untuk mobil Wuling Convero S yang tipe L-Lux Plus manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022, harganya adalah Rp218.850.000. Harga ini masih dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp11.000.000, lalu ditambah dengan potongan diskon sebesar Rp5.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp202.850.000. Dari mobil Wuling Convero S yang tipe L-Lux Plus, sekarang kita beralih ke mobil Wuling Convero S yang tipe L-AC Lux Plus. Untuk mobil Wuling Convero S yang tipe L-AC Lux Plus di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022, harganya adalah Rp228.300.000. Harga ini masih dipotong dengan potongan PPNBM sebesar Rp11.500.000, lalu ditambah dengan potongan diskon sebesar Rp5.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp211.800.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Wuling Convero yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mbak Cynthia. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Wuling Convero terbaru di bulan Maret tahun 2022, lengkap dengan diskonnya dan juga potongan PPNBM untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Convero. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Icil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video, nah, bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil, karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan, biasanya akan berisiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini,
Dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat. Mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super extreme outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah, untuk masalah kualitas cover, sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silakan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.